Oke cuy, sekarang nih kita mau membahas ini merepen ulang body yang sudah di maksudnya merepen ulang ini cuy. Ini kan strippingnya di vernis ya, dan kita mau repen otomatis ini nih akan menjadi keadaan yang tidak rata ya. Nah ini lihat begini, ini karena mungkin kepanasan atau gimana ya. Ini semua, nah beginilah keadaannya, berantakan sih. Dan ini yang sudah dilepas strippingnya, ini sudah dilepas ya cuy. Dan ini juga. Oke, ikutin terus langkah-langkahnya ya. Nah, untuk melepas strippingnya mungkin kita nggak rekam ya. Kita langsung aja membahas tentang ini, meratakan bagian yang seperti ini cuy. Nah ini bekas dilepas strippingnya, terus kita ilangin lemnya. Ini saya ngilangin lemnya menggunakan cutter ya, menggunakan bensin lalu cutter gitu. Jadi catnya juga ikut ke bawah. Oke cuy, kita langsung aja ngamplas ya. Untuk alatnya kita siapkan amplas grip 240. Setelah 240 kita sambung dengan amplas grip 400. Jadi setelah meratakan itu udah hampir rata, kita sambung di amplas 400 ya cuy. Untuk finishingnya kita sambung menggunakan amplas 800. Oke, jadi seperti itu. Dan untuk alat bantu, alat bantunya biasa saya menggunakan ini. Ini apa ya, karet yang rata gitu. Ya kalau nggak ada ini juga pakai sendal bekas juga bisa cuy, dipotong. Dan kayu yang rata seperti ini. Nanti ini kita aplikasikan seperti ini. Nah seperti ini cuy. Jadi ini fungsinya biar si meratakan bagian yang tidak rata itu cuy. Meratakan bagian tidak rata, iya bener sih. Oke, jadi kita nanti menggunakannya seperti ini. Untuk kayunya sendiri, ini bekas kayu ini cuy, sikat kawat yang sudah rusak ya. Terus kita potong bagian sini, kita potong, dan kan ini rata tuh lumayan ya, jadi nggak usah nyari-nyari lagi lah. Jadi gitu cuy. Langsung kita eksekusi barangnya. Langsung kita eksekusi. Untuk pertama kita menggunakan amplas grip 240. Mungkin yang gua rekam ini aja ya, karena kan ini kecil nih, biar durasinya juga nggak kepanjangan cuy. Langkahnya sama kok.
Jadi begitu hasilnya, ini udah rata. Oke ya, udah rata tuh ya. Kelihatan kan dari bayangan kan? Dari bayangan sini. Nah, juga. Oke lah ya. Oke, setelah ini kita cuci dulu, lalu kita keringkan dan siap untuk di epoksi. Lakukan ini semua body ya. Untuk yang ini juga. Nanti kita next ini. Nunggu tadi. Oke lah. Jadi begitu. Sekarang kita mau ngampas dulu semua. Gua mau ngampas ini semua dulu. Habis itu kita lanjut ke epoksi. Oke cuy. Cuy, setelah dipoksi, ini ada bagian yang kelihatan tidak rata nih. Ada bagian yang dimana bekas amplasan itu kelihatan, cuy. Nah, tuh kelihatan ya. Ini sebelum diamplas, cuy, kita menggunakan pilok. Pilok hitam dup ya, warna hitam dup. Ini fungsinya ini. Ntar kita akan semprotin ke sini, ke bagian yang gak rata ini. Tapi tipis aja sih. Caranya seperti ini. Cukup dari jauh aja. Asal seperti ini aja sih. Nah, ini nanti kita amplas nih. Jadi bagian yang belum kena, yang bagian yang belum rata itu kelihatan sih. Kalau dikasih warna hitam gini.
Oke, seperti itu aja. Sekarang kita langsung ngamplas ya. Bagaimana cara ngamplas versi kita nih, cuy? Versi gua sendiri maksudnya. Oke lah. Ini cuy, sekarang kita gunakan 600 dulu untuk pertama. Yang 600 pertama, ntar yang keduanya boleh 800, boleh 600 yang bekas sih, yang udah kayak gini. Ini udah bekas banget nih, udah alis banget ini. Ini 600 yang bekas, ini yang baru. Pertama kita pakai yang ini dulu. Nih cuy, kelihatan nggak ada item-item ini? Nah ini, nggak kelihatan ya? Ini cuy, nah tuh ada bekas itemnya cuy. Ini tandanya ini belum rata ya? Tandanya yang begini belum rata nih cuy, tuh. Jadi kan kelihatan kalau fungsinya dipilok dulu seperti ini, bagian yang gak ratanya tuh kelihatan cuy. Oke, kita lanjut ngamplas ya. Oke nih, ini udah beres. Udah nggak ada bercak-bercak itemnya cuy, sisa yang pinggir-pinggir sini ya. Ini nanti kita lanjutin. Untuk bagian yang sisa-sisa amplasannya itu udah rata banget ya. Udah rata cuy. Oke, begitu seterusnya ya. Untuk menghemat waktu, biar durasinya nggak panjangan nih. Jadi videonya untuk bagian pengamplasan sampai sini aja. Nanti kita lanjut ke pengecatan lalu pengekliran. Oke ya cuy.